Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulurku kabeh dimanapun sampean berada. Jumpa lagi di channel yang sama. Oh ya lur, kesempatan video kali ini aku ini gues ini, sedang mau gues sama teman-teman saya ini. Mau gues di ini, kampung. Di kampung-kampung Korea ini. Jadi kita mau menikmati alam kampung di Korea. Pokoknya ikutin terus video ini. Kampungnya itu indah asri pokoknya. Ini lagi musim gugur. Sembari melihat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe yang belum subscribe. Saya ini sama Tri Budiman, sama Edi. Oh, itu ada apa itu? Pabrik tongsok karus daur ulang. Jalannya itu ini menanjak, lur. Menanjak sekali. Wes ini menyehatkan badan. Tapi karena corona juga ini kita ini patuh dengan protokol kesehatan. Pakai masker. Jaga jarak ini, jaga jarak ini. Jarak. Kalau nggak pakai masker di Korea ini didenda 100 ribuan lur. Mahal sekali. Jadi ya. Naik ini. Kayak gini sampainya. Naik. Lur. Ngos-ngosan udan. Emang ikut Mas. Mandek. Saya gue saja. Kalau si Tri itu sepedanya ada ini, motornya dia listrik. Jadi kalau capek tinggal muntir aja. Kalau saya ngos-ngosan. Wes, enggak apa-apa. Menyehatkan. Olahraga ini, lur. Nah, ini udah jalanan menurun. Enak sekali. Lihat kelakuannya. Ambil. Ada. Ini kampung Korea guys, rumahnya kayak gini, rumah kampung, rumah zaman dulu, ya bukan rumah zaman dulu, rumah model Korea. Kalau yang sekarang ya pada di aparte tinggalnya. Kalau yang punya rumah kayak gini orang kaya biasanya. Biasan tinggalnya di aparte. Oleh sebab tanah Korea mahal. Nah, kayak gini. Cantik nggak guys rumahnya? Timintir. Oh, ada buah kesemeknya di depan. Selokan di Korea itu bersih guys. Dulur-dulur, teman-teman, nggak ada sampah. Harusnya kita, negara kita harus kayak gini juga, bebas sampah, bebas limbah. Jadi biar kelihatannya indah sekali.
walaupun di desa. Noh, pohonnya cantik ini guys, daunnya menguning. Konon katanya ini pohon satu pasang ini. Kalau kita bisa melewati, lu bisa teko gini toh. Ini apa ini? Makam ya. Oh, ini ada sawi. Wah, kubis, kul. Sama apa itu? Kayak wortel itu, temannya wortel apa? Hupak. Biasanya dibikin kimchi itu, guys. Bagus banget, guys. Ini udah dipanen padinya. Loh, bisa teko kono meneh. Bukannya soal tuh, Garian. Di sini walaupun jalannya segini, ini kayaknya berapa meter? 3 meter ya? Kurang lebih 3 meter itu dilalui bis ini. Ada. Cuma setiap 2 jam sekali kayak. Oh, mahal kayak. Iya. Banyak pohon kesemek. Konten nang kene. Pembukaan. Yo asin. Asin. Nah, ini rumah zaman dulu asli ini. Benar-benar asli. Zaman Korea itu. Zaman dahulu kala. Nah, itu. Itu kayak apa itu? Wah, wow, udah diandang anjing kita. Wah, ya. Nah, itu, Lur. Pohon kesemeknya itu. Enggak tahu kok enggak dipanen-panen ya. Wah, wow, udah disamperin ini. Kacau, kacau. Milihnya Etri. Udah disambut sama yang punya lahan ini, daerah kekuasaan. Itu ada lagi dua itu. Mana? Kita berhenti di istirahat sejenak di pemancingan, guys. Teman-teman, telur-telur. Kenapa ya ini mungkin? Hah? Longsor kan? Mana? Itu mobil. Bukan lah. Apa masa purna udan ini pembaruan lagi. Kemarin itu banyak ikan ya, ini nggak ada lagi. Ini tempat mancing ini lor, tapi berbayar di sini. Satu orang berapa? 10.000 won. 10.000 won kalau gross sekarang itu 130.000 rupiah. Benar ya? Benar. Mahal. Mahal. Ikannya kayak segini gini. Wajariannya ini ada. Banyak durinya lagi. Gak kemakan. Kalau orang Korea itu mancing cuma buat hiburan aja, bukan nyari ikan. Merenung. Merenung. Meratapi nasib. Gak ada tuan dia itu. Ya ada ya. Buang ini penat, stres. Masalahnya itu kerja terus hidup di Korea itu. Kalau nggak kerja, nggak makan katanya. Ya, iya, kalau nggak kerja itu orang itu, apalagi cowok itu, kalau nggak kerja nggak ada harga dirinya. Harga diri seorang lelaki ya bekerja. Bekerja keras lor, biar sukses jadi sultan itu loh.
rumah ini. Habis panen Korea. Kalau di Korea 1 tahun 1 kali panen padinya itu, tanam padinya, bercocok tanamnya. Gak bisa lebih karena terkendala oleh musim. Musim di Korea soalnya ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Dan saat ini lagi musim gugur. Bentar lagi musim dingin. Kalau musim gugur itu cuacanya di kisaran 10 derajatan, 10-8. Ya dingin. Terus anginnya banyak. Enggak banyak, lumayan berembus, agak kencang, sejuk, dingin. Harus pakai jaket. Nah, ini ada fasilitas olahraga di bawah jembatan. Jembatan tol. Oh. Di teman kita ada di atas. Jadi memanjat-manjat ya. Ini bukan mainnya. Nah, ada ini. Ada petunjuknya. Ini bisa dibaca undung apa? Undung yu gua mit sinje gineng. Udah ketemu jalan agak besar, termasuk jalan raya juga lur, tapi masih kampung juga sini. Tapi udah ada ini apartemen. Kita cari minum dulu. Belanja. Apa? Mon DGS. Ya itu GS itu.